Bagaimana nak menghentikan anak yang berperangai dengan perangai yang menyakitkan hati anda? Pertama, ingat kembali. Bila kali terakhir anda menghargainya bila dia berperangai dengan perangai yang baik? Anak sebenarnya nakkan attention. Dan sekiranya dengan berperangai buruk, dia mendapat attention. Tetapi bila berperangai baik, dia tak dapat attention, maka dia akan memilih untuk berperangai tidak baik. Oleh demikian, fokuskan kepada banyak menghargai dia bila dia berperangai dengan perangai yang menyukai anda. Dan bila dia berperangai dengan perangai yang tidak disukai, tenangkan diri untuk menegur sahaja. Tetapi bila dia berperangai dengan perangai yang baik, maka hargai dia dan bagi dia kata-kata rangsangan dan kata-kata pujian. InsyaAllah dia akan lebih menyukai untuk berperangai baik.